Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Februari berjudul Sikap Radikal. Saudara, kita harus berani bersikap radikal demi untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Sikap radikal dalam konteks meninggalkan percintaan dunia. Kita harus jujur, banyak keterikatan di dalam jiwa dan daging kita ini yang sangat menghambat pertumbuhan iman kita. Tapi terutama, saudara, yang itu bisa melukai hati Allah. Tidak mudah, saudaraku, menanggalkan beban dan dosa. Tetapi komitmennya sudah harus ada. Aku bertekad. Karena Allah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Cash. Tunai. Kita juga harus berani tunai dimiliki oleh Allah. Jangan berpikir bertahap saja. Tidak boleh. Kita harus berani berkomitmen bahwa hidup kita milik Allah. Kita hidup hanya untuk persiapan masuk kerajaan surga. Rumah kita bukan di bumi, kita mau pulang ke surga. Itu komitmen, saudaraku. Tekad, saudara. Nah, untuk memiliki kehidupan yang benar-benar terlepas dari ikatan dunia, baru proses. Dalam hal ini, dibutuhkan ketekunan. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, diri Yesus, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya, mencucurkan darah itu mati, ya saudara. Atau terluka-luka, atau terluka, ya. Berdarah-darah. Dalam pergumulan melawan dosa, artinya keterikatan dengan dunia dan daging ini, perjuangan berat. Perjuangan berat. Kita harus tekun. Memang kita masih bisa berbuat salah. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus selalu memperbarui penyerahan kita kepada Allah, komitmen kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, memindahkan hati ke surga, hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah, itu harus dibaharui, diupdate, dan bertekun untuk memenuhinya. Artinya bagaimana sungguh-sungguh hidup sesuai dengan komitmen tersebut. Jadi yang diproses bukan komitmennya, isi komitmennya. Komitmennya sudah selesai. Seperti Tuhan Yesus sekali membeli kita tunai, kita pun punya komitmen sekali selesai tunai. Nah, mengisi komitmen itu, nah itu saudaraku. Ini sama loh dengan Tuhan kita Yesus Kristus membayar mahal harga keselamatan kita di kayu salib. Tetapi mengisi keselamatan kepada setiap individu, Roh Kudus yang menuntunnya belum selesai di kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus selesai menebus dosa-dosa manusia. Tetapi perubahan karakter manusia itu harus digarap oleh Allah melalui proses dan Roh Kudus yang diutus untuk menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, kita sadar bahwa jiwa kita telah diracuni oleh kesenangan-kesenangan dunia. Daging kita telah merekam banyak nafsu-nafsu yang salah. Dan inilah yang harus kita pergumulkan. Dan kita harus berani radikal untuk ini. Dengan komitmen putus hubungan dengan dunia. Komitmen yang terus dibaharui. Ya, bukan proses, tapi mengisi komitmen itulah prosesnya. Yang merupakan perjuangan. Jadi kalau kita memahami hal ini, dan kita bersedia untuk berkomitmen, kita bertindak, Roh Kudus akan tolong kita. Seperti orang kaya yang ditulis di Matius 19, yang ingin memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas, Tuhan Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah. Del, putus. Seandainya dia benar-benar melakukan hal itu, memang tidak sekaligus dia menjadi orang yang legowo atau rela
meninggalkan kekayaannya karena memang selama bertahun-tahun dia sudah terikat dengan cara dan gaya hidup itu. Tetapi dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ubah dia nanti. Bagaimana memiliki hati yang benar, saudara. Sama seperti murid-murid Yesus, mengikuti Yesus karena mau merubah nasib, karena ingin menjadi pejabat-pejabat istana dengan harapan Yesus menjadi raja. Tidak heran mereka bertengkar, memperkarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Tidak heran kalau sampai ibu Zebedius menawarkan anak-anaknya untuk duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Semua itu merupakan bingkai yang jelas bahwa mereka ikut Yesus karena mau mengubah nasib. Yesus tahu motif ini salah. Yang diubah itu bukan nasib di bumi, tapi nasib kekal di surga nanti. Tetapi dalam kebesaran jiwanya, itu Yesus menuntun mereka, membimbing mereka untuk bisa hidup di dalam kehendak Allah. Ya, untuk mengerti maksud tujuan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Itu kesabaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus, saudaraku. Menuntun mereka, tinggalkan dulu. Tinggalkan meja cukaimu, Matius. Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Walaupun mereka masih memiliki motif yang salah, pengertian yang belum tepat dalam mengiring Yesus, tidak apa-apa, tinggalkan dulu semua, nanti ku bimbing kamu. Kira-kira gitu ya. Kita juga begitu. Tinggalkan dunia. Harus berani punya komitmen begitu. Dengan komitmen itu, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Walaupun kita belum sempurna. Maka kita bisa mengerti mengapa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Berani tinggalkan dunia dulu. Berani kehilangan segala sesuatu. Berani tidak menikmati kepuasan daging, kepuasan dunia. Baru bisa dibimbing, dituntun, dididik oleh Tuhan. Kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Tinggalkan segala sesuatu dulu, baru jadi muridku. Kan sebenarnya begitu, saudaraku. Saya percaya kebenaran ini akan sangat berdampak kalau saudara menerima dengan hati yang lapang dan benar-benar menerapkannya di dalam hidup saudara secara pribadi. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gratia.